Halo semuanya, kita akan bikin brus nama ya. Ini bakalan cakep banget dan juga unik, nggak pasaran, hasilnya juga mewah. Baik, langsung aja ada brus dagu di sini yang ring O, udah ada lubangnya gitu. Terus ada cam huruf, aku pakai sengaja yang Vivi ya. Nanti kalian kalau pesen di kita, bisa pakai nama kalian masing-masing. Kemudian ada kristal Victory, ukuran 30 mm, satu buah. Kristal bentuk piringan, ukuran 12 mm atau 14 ya, bebas aja. Terus love-nya 10 mm, aku pakai 6 buah. Kemudian oval, ukuran 1 cm, 2 buah. Ada kait udang, ini aku, kait liontin, aku pakai yang bentuknya anggur. Ada rantai nuri, ukuran 0,7. Ini pakai yang 6 cm, 7 cm, dan 8 cm. Lalu ringnya, untuk ringnya, ukuran 0,5. Ini aku pakai 16 buah. Lalu hairpin pentulnya 10 buah, ukurannya bisa pakai 2,5 cm. Lalu ada ini, tang nesnas yang paling keren banget, nyaman dan juga paling laris di store kita. Pastikan untuk semua bahan belinya di Instagram, Facebook, dan Shopee Vivi Handcraft. Nanti kalian bisa order warna-warna dan model yang sesuai dengan keinginan. Yang pertama, masukkan hairpin pentul ke dalam kristal oval ukuran 1 cm tadi. Lalu dibikin loop, caranya diputar-putar aja kayak gini. Hasilnya akan seperti ini. Nah, untuk berikutnya, love-nya kita masukin hairpin pentul kayak gini. Dengan teknik yang sama, diputar-putar kayak gini. Pakai tang pembulat. Jadi, 3 tang itu fungsinya beda-beda ya, teman-teman. Oke, ini kalau udah dipasangin semua, sekarang kita langsung ke langkah berikutnya. Ambil ring, lalu kita pasangin ke rantainya dan kita masukkan ke dalam lubang bros dagu yang udah kita siapkan tadi. Pastikan saat nutup ring benar-benar kenceng ya teman-teman, biar nantinya itu nggak mudah lepas. Bros yang kita bikin juga bakalan awet. Nah, untuk rangka berikutnya tinggal kita cantol-cantolin aja di lubangnya rantai. Kemudian love-nya masukkan dan tutup kembali dengan rapet. Nah, terus dipasang semua berjajar aja dengan teknik yang sama. Kalau udah dipasang kayak gini ya teman-teman, kemudian hurufnya tinggal kalian pasang aja, tambahkan ring di sini. Sininya sambungin ring aja. Lanjut kita pasang di bagian ujung rantainya, dipasangin kristal oval 2 buah ya. Di bagian ujung rantai yang sudah kita siapkan tadi. Nah, ini. Berikutnya kita pasang rantai yang 2 buah tadi, yang ukurannya 7 cm dan 6 cm, atau disesuaikan aja sama keinginan teman-teman ya. Kalau soal panjang pendeknya bros, itu disesuaikan dengan selera aja. Berikutnya kita ambil kait liontin, pasang ke kristal victorinya, lalu ditekan untuk kembali ngerapetkan. Nah, kayak gini, ditekan-tekan aja pelan-pelan. Kalau udah seperti ini, kita ambil ring. Ini pasang di ujung rantai. Ini yang ujung rantai yang lebih pendek nanti ya. Kita shoot ya, kalau udah selesai semua dipasang seperti ini teman-teman. Secantik ini. Kalian harus coba ya. Terima kasih udah nonton video tutorial dari kami. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.